Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jadwal rilis di Polres Tangerang Selatan ya, kasusnya terkait narkoba dan kriminal atau apa namanya, pencurian rumah kosong. Salam sejahtera buat kita sekalian. Hari ini Polres Tangerang Selatan akan merilis terkait dengan kejadian pencurian rumah kosong. Telah diamankan satu orang pelaku dengan inisial AS, berumur 32 tahun, pelaku pencurian rumah kosong. Dan berdasarkan informasi yang bersangkutan atau pelaku tersebut melakukan 3 lokasi atau 3 tempat di wilayah hukum Tangerang Selatan, yaitu di Pamulang, di 2 lokasi, tiga-tiganya Pamulang. Namun laporannya 2 di Polsek Pamulang dan 1 di Polres. Terkait dengan pasal 363 KUHP, telah melakukan bersama dengan 3 orang. Jadi pelaku bersama dengan 2 orang, jadi pelakunya ada 3 orang. Yang 2 ini masih sementara DPO, masih kita lakukan pengejaran. Termasuk juga barang bukti yang diamankan dan tempat menjual hasil curian tersebut atas nama inisial AAN, itu juga dalam pengejaran. 2 pelaku lainnya dengan inisial PS dan RS. Pelaku ini diamankan atau ditangkap di wilayah Depok, di rumah kontrakannya di Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan. Tim dari Reskrim melakukan penangkapan dan menggeledah rumah kontrakan tersebut dan ditemukan sejumlah barang bukti, diantaranya hasil pencuriannya di rumah kosong di Pamulang, yaitu berupa kalung emas. Untuk modusnya, AS ini mengincar rumah mana yang kosong, kemudian bersama dengan RZ untuk melakukan pembobolan atau juga melewat pagar. Dan peran daripada PS yang masih DPO ini adalah mengawasi lingkungan. Setelah nanti bisa dijebol oleh AS tadi bersama dengan RS, barang tersebut dibawa bersama dengan BS, sehingga dan hasil curiannya itu, hasil barang tersebut langsung diberikan kepada AAM yang sementara DPO. Mereka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan barang bukti yang sudah diamankan yaitu 1 buah gelang emas, 1 buah kalung, 2 buah cincin, 2 buah jam tangan merek Fossil, 1 pasang plat nomor sepeda motor Honda Beat dengan nopol B6184 WKT. Kerugian daripada korban TKP atau lokasi pertama sekitar 65 juta, di lokasi kedua sekitar 100 juta, dan di lokasi yang ketiga sekitar 40 juta. Itu rekan-rekan semua yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terus barang itu kamu jual buat apa? Sudah nikah? Dapat kerjaan lain? Masih bisa tiba-tiba. Aslinya dari mana? Jawa. Memang juga dari Jawa juga semua. Yang biasa, siapa lagi? Tinggal Jakarta. Dari mana? Memang sudah, memang 3 tempat di sini.
Pak.